Oke, bismillah. Ini adalah kegiatan lomba maraton sekolah dasar se-Kota Batam. Panggilan kepada anak-anak sekolah Muhammadiyah ASEAN. Atau ditunggu kedatangannya di panggung Ustaz Adi Ati. Para peserta lomba lari maraton tingkat sekolah dasar se-Kota Batam yang diadakan oleh tim kelompok kerja guru kecamatan Batu Aji ya. Ini dia pesertanya sangat banyak. Insya Allah dari sekolah kita, sekolah SDIT Fajar Ilahi juga ada para pesertanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan kepada anak-anak dari perwakilan sekolah Muhammadiyah ASEAN. Semoga anak-anak kita berjaya untuk lomba kali ini. Ini ada beberapa Rafael dari sekolah Cahaya Bangsa. Dan nanti kita akan mewawancarai beberapa anak untuk kegiatan ini. Nah, ini kita wawancara dulu boleh kan? Boleh nggak wawancara dulu? Antum siapa namanya? Siapa? Radit dari Darussalam ya? Darussalam berapa orang? Nggak apa-apa. Iya, takut dia wawancara. Nggak apa-apa, saya kan guru juga. Biar masuk YouTube nanti antum. Nah, nanti dipanggil Pak Jokowi kayak Farel kan? Nah, Darussalam... Farel ya? Iya, Darussalam berapa orang utusannya? Ini bu gurunya nih. Kok? Darussalam berapa orang utusannya? 3, berapa? 10 ya? Berapa orang? Dari Darussalam berapa orang? Masa nggak tahu? Biasanya 10. 44 orang, boleh banyak ya? Oh, saya doakan kalian semoga menang ya. Siapa namanya? Radit. Yang ini? Evan. Siapa? Evan, Evan apa motivasinya ikut lomba nih? Biar dapat mobil, hadiahnya mobil ya? Apa hadiah utamanya? Nggak tahu ya, semoga kalian menang. Ya beneran loh ini direkam. Ini tengok. Ya kami dari SDIT Fajar Ilahi. Tahu Fajar Ilahi? Oh tahu lah. Fajar Ilahi dekat depan Merapi Subur kan? Ada sekolah Teresia, Pamor di sebelahnya. Kalian kok kecil-kecil? Boleh ya? Kalau boleh, kelas berapa? 4 paling rendah kelas 4? Enggak, kelas 1. Kelas 1 juga ada yang ikut? Enggak, kelas 1 ada loh. Iya, mudah-mudahan kelas 3 ya. Mudah-mudahan kalian menang. Persiapannya apa nih, persiapan lombanya nih? Hah? Tadi enggak makan yang banyak kan? Katanya makan enggak boleh banyak. Dan nanti kalau udah lari pertama bolehlah bareng sama teman-teman. Kalian jangan tunggu-tungguan, orang lomba. Nanti tengok-tengok pokoknya mana-mana kalah nanti antum. Kalau awal nggak apa-apa lah bareng. Nanti tengah jalan mana yang laju, lari aja kencang. Orang mau lomba sebanyak ini. Kalau lomba yang menang cuma 3, kayak mana? Ya, mudah-mudahan kalian menang ya. Salam sama Mr. Hendra ya. Iya, baik. Satu lagi guru teman saya juga ada, Ibu. Siapa namanya ya? Saya lupa, dari pindah dari Pajari Lahi juga, Ibu-Ibu. Oh, saya lupa. Oh, Ibu itu ya. Siapa namanya? Guru PAI. PAI 5. Enggak tahu. Siapa namanya? Baru pindah itu, baru pindah. Iya. Beliau tinggalnya arah ke Temiang itu. SMP apa SD beliau itu? Ah iya, itu dulu ngajarnya di Pajari Lahi juga. Pindah ke Darussalam ya. Iya, semoga kalian menang ya Pajari itu. Nah, yang biru-biru itu. Nanti saya masukkan YouTube ya. Boleh ya? Boleh. Nah, tahu antum terkenal dipanggil Pak Jokowi nanti. Jadi duta lari maraton se-Indonesia. Amin. Faruk tuh Pajari Ilahi. Faruk saja nggak apa namanya. Di mana Pak? Tuh, kalau ada sih maju itu loh. Nah, Pajari Ilahi. Betul, depannya rumah Merapi Subur. Oke ya, semoga Darussalam ada yang menang lah ya. Semuanya 44 yang ikut. Ya, 44. Insya Allah banyak kali ya. Oke, syukran ya. Motivasi dari coachnya ya, Ustaz Firdaus. Semoga SDIT Fajar Ilahi berjaya. Kalau minum jangan banyak-banyak. Kalau bisa, siap kepalanya terus. Biar oksigen badan kalian itu jalan terus. Biar dia sambil minum. Iya.
pokok air banyak itu di dalam nanti. Kita ambil banyak air. Itu banyak di dalam. Nggak usah diberitahukan. Nanti dengar, ikuti Namini terus. Kok, ntar usaha di depan. Anak Fajri lahir. Anak Fajri lahir. Ya, usahakan di depan. Kalau kalian tadi di depan, orang 500 lebih loh. Serta. Hah? Wah, 500 yang orang. Sedikit. Bawa aku yuk. Pokok nanti usaha orang nanti sekitar dorong-dorong itu. Kepala dinas nanti pada lepas itu. Dorong-dorong. Lain bil. Ban. Nah, yang penting semangat dulu, yang penting kita udah usaha. Ibaratnya jangan biasakan kita latihan. Coachnya sama orang tua sedang mengantar. Bisa dirokan namanya. Iya, jangan. Kayak Toha. Kayak Toha kan, abangnya di belakang gak usah diikutin. Ikut lari aja terus. Toha lari terus. Iya. Nah, ini batunya licin ini. Nanti Toha tengah jalan nampak orang nangis ya. Toha tapaknya gini, coba gini. Tapak kaki. Tapak kaki ya, Toha. Ini licin ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Wah, kalau ada baju. Bisa, benar. Ini bisa, benar. Bisa. Gak ada yang bisa. Beda, ya. Beda, soalnya. Cuma 10 orang itu bukan dari kita aja. Dari Muhammadiyah 10 orang juga itu. Yang paling banyak itu selalu dibantu lagi dari Bersalam. Iya, 44 katanya. Enggak, hampir 60. 60, ya. Itu mereka. Itu warna mereka semua. Dari Salam. Namanya lomba. Kok bisa mereka banyak sih? 3 panjang itu. Kemarin kalau kita, mungkin kalau kita ngadu ke komite, cuma 4-5-6 itu. Iya. Cuma kan kita gak ngadu. Kita sekolah aja. Jabil, Abil nih. Iban tali sepatu. Tali sepatu kayak kemarin nikatnya. Jangan tali sepatu itu dua kayak gitu enggak kuat dia. Tali sepatu hati-hati kalau berlari. Tali sepatu yang penting dikuatkan. Ini tali sepatu dulu. Yang penting lihat dari jauh aja ya bang, jangan terlalu dekat sama anak ya. Ini nanti kalau dari start lari aja. Iya. Jangan, tapi jangan dipaksa ya. Kalau start itu terbiasa aja. Tidak perlu ibaratnya macam orang kita bukan jarak pendek ini, jarak jauh. Rutenya kemana aja start? Nih, ini kita lurus ini sini nanti start. Belok kiri. Lurus sampai jalan raya, belok kiri. Lurus depan SPW yang banyak pencucian, belok kiri. Sampai simpang Hidayatullah, belok kanan ke RKT. RKT nanti belok kiri lagi. Jumpa nanti, yang penting ada polisi nanti setiap pos kok. Ada polisi kok. Yang dekat. Iya, pokok kiri cuma ke kanan di simpang Hidayatullah. Sisanya kiri semua. Kiri. Pokok ada tandanya polisi nanti itu. Ada motor, semangatkan diri kalian masing-masing dulu. Kalau saya pengen juara. Pasti ada pengalaman, ya, harus pandai. Bisa? Harus. Hadiahnya mobil tuh yang di tengah tuh. Diri sendiri dulu. Betul. Umpamanya Jubair tinggal di belakang kan. Songki mau ngikutin. Enggak usah mau jalan. Nanti ngobrol pula kalian di jalan. Enggak ada cerita ngobrol di jalan. Tunggu aku ya katanya. Iya, jadi nanti enggak ada sih. Istilahnya tunggu menunggu. Enggak ada istilah gitu. Yang penting lagi berlari itu fokus. Jangan nengok ke bawah kalau berlari. Lurus ke depan nengok. Dan gak usah segan-segan sama orang lain. Kalau ada kawannya potong-potong aja orang lain. Ini segan-segan pula mau lewat. Orang lomba. Ke sana dulu ya. Soalnya pagi sini sudah ngumpul ya. Terima kasih. Oke, semangat semua ya. Oke, ini insya Allah berjaya. Ini kosnya kot handal ini ya. Guru MTK sekaligus guru olahraga. Kita tanya dulu ini yang sana. Antum siapa? Sini sedikit. Antum siapa namanya nih? Zaki. Ini kalau senama Mzah juga ya? Zaki, apa motivasinya ikut lomba lari ini? Lihat mobil. Hah? Mau dapat hadiah door prize, hadiah utama? Itu tetanya tuh. Apa motivasinya? Dari mana? Hah?
Enggak tahu motivasi itu kenapa ikut. Biar liburannya ada ini, ada kegiatannya ya. Ada utamanya apa, ada kasih tahu? Ini ada portuner, portuner. Kita bagi dua kalau portuner. Ya. Ini Haikal ya. Haikal apa persiapannya pagi tadi ini? Main HP, main HP. Apa persiapannya sebelum lomba? Apa Kal? Udah pemanasan belum? Udah. Antum aja lah, antum yang banyak ngomong ini. Antum apa? Apa persiapannya ini? Iya. Ayolah jawab, apa persiapannya? Ya, apa yang udah dilakukan? Pakai baju. Udah sarapan belum? Udah sarapan? Udah ya. Nanti larinya yang laju ya. Anggap aja dikejar anjing gak ada habis. Jadi kalau dikejar anjing kan larinya laju, menyelamatkan nyawa kan? Kemarin tuh lagi. Iya. Iya. Nanti motong orang lain juga jangan sungkan-sungkan. Orang lomba nanti ada orang segan lah badannya besar. Potong aja, penting jangan disenggol. Nanti segan pula nanti orang ini marah. Lari aja terus ya. Harus harus benar-benar yakin dan harus sungguh-sungguh ya lari terus. Nih yang baju merah nih sendiri bajunya lain kenapa nih? Mana baju olahraganya nih? Hah? Umar mana bajunya? Kotor ya? Malu-malu kucing. Iya. Istimewa. Hah? Istimewa. Oh, mudah-mudahan menang yang lain sendiri ya. Kalau menang ya. Masyaallah ya. Semangat ya. Semoga salah satunya dari kita yang menang ya. Amin.